Apa menurut kakak aku juga aneh mengirimkan tepat untuk Tuhan? Kalau saran aku sih, mending kamu terima aja si Krisna. Daripada nungguin pacar kamu yang gak pulang-pulang. Winnie, ayo dong, semangat. Kok lemes? Hah, Winnie! Perempuan dan kanker. Pengunjung tuh mau ngelihat model yang cantik, yang seksi, yang menarik, yang menawan. Bukannya kanker. Dua kutu paradoks selalu menarik. Tinggal modelnya aja nih. Ini bisa gaya apa enggak? Kak, aku mau kirim kartu pos dong. Tolong kirimnya sesuai alamat ini ya, Kak. Sungguh luar biasa ya, Mbak. Ternyata kantor pos itu menyediakan layanan kotak pos untuk Tuhan. Za, aku tuh ketemu anak kecil. Namanya Winnie. Dia punya penyakit leukemia. Dia leukemia dan cuma bisa menunggu. Itu sama aja dia menandatangani akta kematian. Aku tahu. Kita berdua ini sama-sama keras. Sama-sama gak suka menerima penolakan. Terus harus berapa kali sih aku bilang cara pandang kita beda? Emangnya kamu gak capek ya? Terus-terusan ngejarut. Krista, kamu ngapain sih? Enggak, ini kamu stalking aku sampai sini. Kak Krista loh yang ajakin Winnie kirim kartu pos untuk Tuhan. Setia kartu pos yang Winnie kirim itu adalah doa. Oke, saya akan kirimkan surat ini. Di mana alamat surganya?